Selamat malam Sobat Komsos, salam jumpa dalam acara podcast Komsos dalam rangka persiapan pentabisan 10 imam baru pada tanggal 30 November tahun 2024 yang akan mendatang. Baik, senang sekali saya Graciana Seran yang akan hadir pada podcast kali ini, dan juga tepat di depan saya ada hadir tokoh yang sangat luar biasa, Ketua Umum Panitia Imam Baru, Bapak Johannes Andes Prihatin, S.E.M.S.I. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Grace. Selamat malam, Sobat Komsos. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, puji Tuhan. Sehat-sehat. Luar biasa. Baik, Sobat Komsos, kita akan berbincang sedikit berbagai persiapan, bagaimana persiapan pentabisan imam baru pada tanggal 30 November mendatang. Tentunya akan ada banyak persiapan. Nah, bagaimana persiapan itu, kita langsung saja bertanya kepada Ketua Umum kita, bagaimana persiapan pentabisan imam baru yang akan mendatang pada tanggal 30 November ini? Baik, jadi Grace dan juga Sobat Komsos, kalau dari persiapan segi waktu, kurang lebih satu bulan ya, satu bulan. Jadi ketika SK, kita mendapatkan mandat SK dari Romo Deken, kita langsung berkoordinasi, kita bergerak. Ada dalam SK itu ada sekitar 18 seksi kalau tidak salah ya, 18 seksi, karena kita mau acara ini benar-benar meriah tanpa meninggalkan kekusukannya. Dan ada satu pesan yang juga sangat memotivasi ataupun memotivasi kami dari panitia itu adalah bahwa ini pentabisan di tahta uskup. Jadi ini harus dibuat sebegitu meriah. Jadi menindaklanjuti itu, saya juga bersama para wakil ketua. Jadi di SK itu ada wakil ketua, strukturnya ketua umum, wakil ketua umum, ada sekretaris umum dan wakil-wakil ketua. Dan wakil ketua itu membidangi beberapa seksi dan kita atur itu. Rapat pertama kita adakan setelah sekitar kurang dari satu minggu. Rapat pertama. Kita pembagian tugas, mekanisme kerja dan sebagainya. Dan saya pikir ini sangat efektif. Sangat efektif. Jadi antusiasme teman-teman panitia juga ini yang sebagian besar ini kaum awam kan begitu. Ya, sebagian besar kaum awam ini. Romo Deken dan beberapa imam juga terlibat, tetapi sebagian besar kaum awam. Ada suster, diakon juga ada di sana. Jadi kita bergerak sekitar ya satu minggu setelah ada SK, kita langsung berkoordinasi. Setelah itu koordinasi dilakukan tingkat internal seksi dengan dikomandani oleh para ketua. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ada tiga ketua, masing-masing ketua membidangi beberapa seksi yang terkait. Jadi ketua-ketua ini mulai bergerak untuk mengkoordinirkan masing-masing seksi. Komunikasi kita lakukan secara informal melalui grup WA. Jadi ada satu grup WA yang dibentuk untuk kepentingan ini. Kita berkoordinasi. Lalu rapat berikutnya itu hamin dua minggu kalau tidak salah ya. Itu kita adakan di Keuskupan Lama. Kalau rapat pertama tadi internal panitia, rapat berikutnya ini saya sebagai ketua juga sampaikan, kita untuk kepanitiaan yang begini besar, kita rapat ini jangan sering-sering rapat ya. Kita rapat cukup 1-2 kali saja, kalau yang mendesak sekali baru boleh rapat ya. Jadi rapat kedua itu kita hadirkan, kita undang juga keluarga. Jadi keluarga dari calon imam, keluarga para diakon, dan juga romo pastor peruki masing-masing calon imam. Saat itulah kita membicarakan secara fix beban-beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Baik, tadi sempat Bapak singgung mengenai seluruh panitia ini adalah keterlibatan umat. Nah, bagaimana peran pemerintah sendiri dalam kegiatan pentabisan yang jadi, akan mendatang ini? Jadi ketika saya mendapatkan mandat itu, saya juga yang pertama terima kasih kepada Romo Deken dan juga seluruh kaum, seluruh keluarga besar para imam yang akan, calon imam yang akan ditabis. Selain sebagai pribadi, saya juga adalah birokrat ya di pemerintah Kabupaten Belu. Jadi ketika saya diberi mandat ditunjuk sebagai ketua umum, ini otomatis ya. Jadi dengan semangat waktu itu saya sampaikan, dengan semangat sinodalitas ya. Ini kita kemitraan antara gereja dan pemerintah.
dan keterlibatan pemerintah juga ketika saya hadir sebagai ketua umum, ada beberapa struktur pemerintah, beberapa kepala dinas, beberapa pimpinan OPD, kepala bagian yang sebenarnya tidak masuk di dalam struktur juga kita ajak untuk masuk di dalam ke struktur kepanitiaan, dan semuanya berjalan lancar ya. Ya, baik, tentunya kan tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak juga ada pada kesibukan sebagai Sekda Belu pada kesempatan ini. Apakah tidak terganggu dalam acara pentabisan ini? Ya, ya puji Tuhan, ini selain ini suatu kehormatan bagi saya pribadi dan juga kebanggaan bagi pemerintah ya. Sebenarnya kita bisa membagi waktu ya. Membagi waktu ini kan sebenarnya aspek manajerial saja. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman seluruh panitia yang kalau saya melihat ini sebenarnya masing-masing sudah mengetahui tugasnya masing-masing. Saya sebagai ketua umum ini pekerjaannya lebih mudah. Kita tinggal menggerakkan melalui ketua-ketua seksi ya. Ketua-ketua seksi dan dikoordinir oleh masing-masing ketua. Jadi saya juga ya puji Tuhan ini teman-teman yang bergabung di dalam kepanitiaan ini masing-masing sungguh bertanggung jawab atas pekerjaannya. Baik, apa pesan untuk 10 imam baru yang akan ditabis pada tanggal 30 November mendatang? Oh ya, kalau untuk 10 imam baru ini saya izin mengutip satu ya, satu. Memang benar sabda Yesus ya, bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ke-10 imam, anak-anak, adik-adik kita ini adalah orang-orang dari banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih itu. Persiapkan diri, teguhkan imam. Ini detik-detik H-1, H-1 atau H-2 sebelum Anda menjalani panggilan itu, sebelum kalian ditabis. Jadi ini betul-betul suatu kita tahu bahwa untuk sampai kepada tanggal 30, secara pribadi masing-masing dari calon diakon ini sudah melalui perjalanan yang panjang, permenungan yang panjang sehingga mereka sampai pada keputusan untuk bekerja di ladang Tuhan. Ini juga kami dari panitia juga sekaligus mewakili, mungkin izinkan saya mewakili umat ya. Ini menyampaikan yang setia, teguh pada panggilan. Karena sekali lagi anak-anak ini Anda sedikit yang dipilih. Dan juga ada pesan untuk orang tua ya. Orang tua ini juga kalau menurut saya dalam konteks tabisan ini, saya sudah ikut beberapa kali, sering ikut kegiatan tabisan imam baru. Saya selalu menyapa para keluarga ini dengan keluarga yang terberkati. Jadi tidak semua keluarga mendapatkan kesempatan, kehormatan, dan berkah untuk mempersembahkan anak-anaknya bekerja di ladang Tuhan. Jadi ini suatu anugerah bagi keluarga, bagi bapak dan mama dan seluruh rumpun keluarga yang terkait. Baik, mungkin dari Bapak sendiri apa ada harapan untuk generasi-generasi selanjutnya? Ya, generasi selanjutnya ini dalam konteks panggilan ya. Kita juga dalam kepanitiaan ini kita juga yang tadi saya sampaikan melibatkan awam. Ini juga dalam konteks kepanggilan kita melibatkan mulai dari anak-anak kecil. Dia menari, dia drum band, dia petugas-petugas liturgi itu mungkin anak-anak yang kita harapkan semakin banyak yang terpanggil. Baik, Sobat Komsos, sebelum kita menutup akhir pembicaraan kita hari ini, kita mau minta sedikit closing statement dari Bapak Johannes. Ya, baik. Jadi, closing statement saya yang pertama untuk teman-teman panitia, terima kasih sudah bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja dalam waktu yang satu bulan ini. Luar biasa persiapan-persiapan. Tadi saya sudah datang tadi siang, ya, saya di sini menghadiri geladi kotor dan sekarang saya juga berada di sini untuk mengawasi persiapan-persiapan sebelum besok acara penjemputan dan hari Sabtu kita pada acara intinya. Jadi tetap semangat ya. Ini hari-hari terakhir, hari-hari puncak, tetap bangun koordinasi, sinergi, semangat karena kita dipercayakan untuk mempersembahkan 10 anak ini, mempersiapkan mereka untuk ditabiskan. Yang kedua untuk keluarga dan juga anak-anak, adik-adik, diakon, calon imam, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, sekarang musim hujan, tapi saya yakin dengan niat teguh untuk memenuhi panggilan ini, semangat tetap menyala-nyala.
Baik, luar biasa sekali. Baik, Sobat Komsos, kita sudah ada di penghujung akhir acara. Sebelumnya, terima kasih banyak. Bapak, terima kasih, Grace. Terima kasih. Perbincangan yang sangat hangat pada malam hari ini. Ya. Dan sekian perjumpaan kita pada podcast Komsos pada hari ini. Saya, Graciana Seran, mundur diri dari hadapan kalian semua, Sobat Komsos. Salam jumpa pada tanggal 30 November pada proses pentabisan 10 imam baru. Selamat malam dan sampai jumpa.